Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam channel kita. Okey, mula-mula kita akan potong ekor dia. Potong jangan sampai rapat, sampai dekat tu dia. Okey, lepas tu kita buang si atas, si bawah, si tepi. Kemudian kita buang sisik dia. Sisik dia agak keras. Hati-hati, takut terkena tangan, berdarah jari. Jadi sesudah itu, ini lapak yang paling penting. Kita nak keluarkan tulang ya. Okey, kita ambil bagai ekor, kita iris begitu. Mata pisau mestikan rapat kepada tulang ya. Okey, ini seterupa buang perut dulu tadi. Kita boleh sama ada kita nak buang perut dulu ataupun kita nak buang perut macam saya ni. Jadi saya dah terlupa. Tak apalah, saya buang perut lah sekarang.
Okey. Setelah buang perut, kita akan sambung untuk keluarkan tulang tadi. Kita iris keluar. Kita patahkan tulang-tulang, tulang rusuk lah kita panggil tu. Nanti selepas ni kita akan cabut tulang-tulang tu pakai plier. Mudah je kita cabut tulang tu. Okay, siap sebelah sana dah kita buat sebelah sini, ulang benda yang sama. Itu cara dia. Mata pisau ke bawah, pastikan rapat ke tulang. Kalau tidak dia akan makan isi. Oh gila, bila makan isi tengok lagi tu. Sama agak macam kita proses filling. Kita patahkan tulang-tulang kat situ. Nanti tulang-tulang tu kita cabut. Make sure jangan terputus sebelah sana. Gunting ataupun kita patahkan di situ. Boleh gunakan bahagian belakang pisau. Gunting sama juga belah atas ni kita patahkan ya. Macam tu. Sudah jadi rama-rama. Okey, tulang tu nanti kita cabut. Nampak rama-rama. Nanti benda ni kita akan goreng lah. Goreng banyak ada kembang macam tu. Sama lah macam kita tengok kat kedai. Okay, jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.